Hutan Artemov kembali menjadi medan pertempuran panas antara infanteri Rusia melawan infanteri Ukraina. Terbukti dalam sebuah video yang ramai beredar di Telegram pada Selasa 19 Maret 2024. Dalam video menampilkan situasi intens di medan pertempuran imbas rentetan serangan tak henti-henti dari serdadu Rusia. Narasi unggahan menyebutkan pasukan Putin telah membakar habis anggota militer Volodymyr Zelensky di area Artemov. Diketahui para militer angkatan bersenjata Ukraina memiliki harapan sia-sia bahwa hutan lebat akan mampu menyembunyikan mereka dari tentara Rusia. Namun, sistem penyembur api berat TOS-1A Sound Sepek ketika disesuaikan dengan UAV oleh operator OBSPN ke-58 menimbulkan kerusakan api yang fatal dengan nyala api pembersih. Imbas serangan brutal tersebut, sejumlah prajurit angkatan bersenjata Ukraina berhasil dieliminir tepat di perkebunan Donbas. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.